beberapa komunitas Herano, Gian, PBB, dan Yayasan Baroka. Harapan kami ke depan dari Yayasan Baroka bisa berbagi kepada masyarakat khususnya Provinsi Bengkulu untuk peduli COVID. Selanjutnya kami juga memperkenalkan dari Android TV Bengkulu salah satu subbidang kami dari Yayasan Baroka, yaitu maka di sebelah baju kami adalah Baroka di Android TV Bengkulu. Itu kami mempunyai subbidang video visual, di mana video visual nanti bisa live streaming. Belakangan ini kantor beralamat di Jalan Raya Budi Utomo di Uni Depan. Semoga dengan adanya berbagi seperti ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, selamat, dan dijauhkan bala malapetaka di khususnya di COVID-19. Demikian penyampaian dari saya, karena waktu terus berjalan karena kita sama puasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada